warga desa Redu Butowe, Kabupaten Nagikeo, Nusa Tenggara Timur menghadang sejumlah petugas dan aparat di pintu masuk wilayah mereka. Aksi ini sebagai bentuk penolakan warga atas pembangunan bendungan di atas tanah adat mereka. Warga yang didominasi oleh perempuan melakukan aksi duduk di tengah jalan masuk desa. Aksi ini untuk menghadang petugas yang akan mengukur lokasi pembangunan bendungan Lambo. Warga menyatakan sebenarnya tidak menolak pembangunan bendungan Lambo. Namun mereka meminta pemerintah memindahkan lokasi ke tempat yang diusulkan warga karena lokasi saat ini merupakan tanah adat.